Pertama, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya ialah Lai Chai Wen, pemegang nombor matrik D2023-110733. Hari ini, saya akan membincangkan tentang topik kesan mabuk dan alkoholisme. Definisi, apa itu kesan mabuk dan alkoholisme? Alkohol mempunyai kesan yang sedikit tetapi kuantiti yang besar akan mengganggu aktiviti dalam organ yang dikawal oleh otak dan menyebabkan gejala tertentu yang disebutkan sebagai mabuk. Alkoholisme adalah gangguan personality yang menggasari bagi seseorang yang minum alkohol secara ketagih. Sekarang, mari kita masuk kepada topik hari ini, kesan mabuk dan alkoholisme. Kesan mabuk dan alkoholisme boleh dilihat dari segi fisiologi, psikologi, ekonomi, masyarakat, keluarga, dan diri sendiri. Dimensi fisiologi. Pengambilan minuman beralkohol dalam kuantiti yang banyak secara tidak langsung akan menghadap seseorang individu akan menghadapi penyakit seperti berikut. Pancreatitis, gangguan gastritis, gangguan sistem endokrin, kecacatan kardiovaskular, miopati, kemerosotan fungsi sistem saraf pusat, dan juga kanser. Seseorang ibu mengambil minuman beralkohol yang banyak dan kerap semasa kehamilan juga akan menyebabkan kesan kecacatan kehamilan. Mereka berisiko akan melahirkan anak yang menghadapi sindrom alkohol fetal yang disebutkan sebagai FAS. Antara ciri-ciri bayi tersebut termasuklah mempunyai IQ yang rendah dan ciri wajah yang bibir atas nipis dengan filtrum yang panjang dan juga pembukaan mata pendek. Bagi peminum perempuan, tabiat ini akan meningkatkan risiko kanser payudara, menopause awal dan seterusnya ialah kesan psikologi. Kesan ini merupakan kesan yang terhadap tindak balas emosi dan mengatasi kelakuan atau melakukan apa sahaja secara luar biasa. Seseorang penghidap akan memaparkan pencerobohan fizikal, kelihatan euforik, gembira tanpa alasan, kecenderungan atau agresif seksual, kemerosotan progresif dalam sensor. Pengambilan minuman alkohol juga akan melibatkan sesuatu jenayah yang berlaku. Antara jenayah yang sering dilihat adalah peratusan penangkapan kerana mabuk awam, jenayah yang tidak dibenarkan minuman beralkohol meningkat pembunuhan, serangan dan keganasan, agresif seksual, kemalangan lalu lintas, dan sebagainya. Penjenayah dalam keadaan mabuk, yaitu perkawin keganasan, pembunuh ganas, penderaan kanak-kanak, merogoh dan memandu dalam keadaan mabuk. Kesan yang terakhir dalam topik saya ialah kos alkoholisme. Peminum alkohol yang banyak akan menyebabkan kos kehilangan pengeluaran. Hal ini dikatakan demikian kerana seseorang pekerja yang minum sehingga mabuk akan tidak dapat melibat dalam kerja dengan penuh semangat dan upaya. Hal ini menyebabkan sesebuah kilang kurang tenaga kerja dan kurang mengeluarkan sesuatu produk. Perbelanjaan yang tinggi dalam penjagaan kesihatan. Seseorang pemabuk akan menghadapi berbagai penyakit seperti pancreatitis. Penyakit ini memerlukan yuran yang tinggi untuk membuat pemeriksaan dan juga rawatan. Hal ini akan meningkatkan beban sesebuah keluarga pemabuk tersebut. Penyelidikan tentang masalah alkohol dan tindak balas terhadap masalah berkaitan alkohol juga akan meningkatkan kos. Contohnya, program kebajikan sosial diadakan untuk menyelesaikan masalah peminum dan keluarga mereka. Kerajaan juga mengeluarkan banyak kos untuk memelihara dan memurihara kemudahan awam yang diceroboh oleh peminum. Kerajaan juga perlu mengeluarkan banyak kos untuk memberi bantuan kepada golongan tersebut untuk menangani masalah-masalah tersebut supaya sebuah masyarakat yang madani dan sehat dapat ditampilkan kepada semua. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.